Assalamualaikum rekan-rekan pendidik, bapak dan ibu guru yang hebat. Salam sehat, cerdas, dan ceria berdedikasi untuk anak bangsa. Berjumpa lagi bersama Layla Kanza. Aku sekarang akan sharing tentang tahapan bagaimana awal masuk sekolah. Tentunya dengan lagu-lagu dan tepuk. Manfaat lagu dan tepuk yaitu tapi sebelumnya mohon dukungannya ya, yang belum subscribe, subscribe dulu. Jangan lupa loncengnya dan like serta beri komentar yang positif agar aku lebih bersemangat lagi dalam memberikan video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Baiklah, kita mulai ya. Yang pertama yaitu mengucapkan salam dan bertanya kabar. Tentunya dengan lagu-lagu juga ya, agar lebih menyenangkan. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum anak-anak soleh dan soleha. Lalu bertanya kabar dengan lagu juga berbahasa Inggris ya. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning to me, good morning to you. Good morning everybody, how are you? Just fine. Selamat pagi, apa kabar semua? Baik. Selamat pagi, apa kabar semua? Baik. Selamat pagi untukku, selamat pagi untukmu. Selamat pagi, apa kabar semua? Baik. Alhamdulillah, semoga anak-anak dan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Iya, dan selanjutnya yaitu berdoa. Berdoa sebelum lanjut dengan berkenan. Ya. Jika aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Ya, angkat kedua tangannya lalu tundukkan kepala. Kita siap berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Lalu selanjutnya adalah bernyanyi lagu Taman Kanak-kanak. Anak-anak, kita akan bernyanyi lagu Taman Kanak-kanak ya. Bismillah sudah ku ucapkan, bila aku mulai kerjakan setiap amal dan perbuatan. Itulah kawan Nabi ajarkan, tak lupa tugasku setiap hari. Sholat wajibku yang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Tak mungkin aku lupa selama-lamanya. Taman yang paling indah hanya taman kami. Taman yang paling indah hanya taman kami. Tempat bermain, berteman banyak, itulah taman kami.
kami teman titik-titik. Dengan isi ya, atau itulah PAUD kami, PAUD titik-titik. Iya, alhamdulillah. Lalu yang selanjutnya yaitu mengabsen siswa, sisi. Iya, kenal lagu juga ya. Anak-anak, kita akan berkenalan satu sama lain. Yang pertama ibu dulu ya. Halo, nama ibu yaitu Ibu Laila. Nah, anak-anak pasti belum tahu kan satu sama lain nama-nama temannya. Ayo, ada yang sudah tahu, ada juga yang belum ya. Kita kenal terlebih dahulu. Kita ibu memanggil nama Ananda. Harus berdiri dengan semangat, oke? Siap? Ih, hebat. Mulai ya, konsentrasi. Ayo, konsentrasi. Aku punya teman, punya teman banyak sekali. Ada yang namanya Salsa. Berdiri, Salsa. Ada yang namanya Gita. Gita. Ada yang namanya Hana. Ada yang namanya Isni. Ada yang namanya Reza. Ada yang namanya Fadli. Ada yang namanya Rizki. Ada pula yang namanya Suci. Iya. Coba mana semangatnya sebelum kita lanjut? Ya, tepuk semangat. 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 Semangat ya. Coba ibu mau tantang Ananda untuk menyanyikan lagu kalau kau suka hati. Sambil bergerak ya, bisa-bisa. Oke. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati yang memangnya begitu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Duk, duk. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati yang memangnya begitu. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati yang memangnya begitu. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Sambil ya. Sudah pada semangat, sudah ada yang tertawa, sudah ada yang senyum dan ceria, tidak ada lagi yang murung dan sedih seperti tadi ya. Sekarang lagu yang kedua yaitu lagu buka tutup. Ikutin ibu ya. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup, gerakan badan. Digulung-gulung, digulung-gulung, aku tertawa. Haha, digulung-gulung, digulung-gulung, aku bahagia, hore, aku bahagia, hore. Ibu harap setelah perkenalan tadi, anak-anak ketika bermain, istirahat, ataupun belajar bisa saling sapa dengan nama panggilannya tadi ya. Iya, terima kasih. Lalu anak-anak dipersilahkan duduk rapi, duduk rapi, duduk rapi, duduk rapi sekarang. Sekarang duduk rapi, duduk rapi sekarang. Setelah kalian duduk rapi, kita bertanya lagi mengenai hari. Dengan lagu juga tentunya. Coba. Hari apa, hari apa, hari apa sekarang?
sekarang? Hari apa? Hari apa sekarang? Anak-anak ada yang tahu sekarang hari apa? Wah, hebat! Pinter ya, udah tahu hari. Hari Senin. Coba tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 6. Pinter. Kita mulai hari bersama Ibu. Ikutin ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu nama-nama hari. Nah, itu dia tadi tahapan kegiatan pembukaan awal masuk sekolah PAUD, TK atau RA yang biasa Bu Laila terapkan di sekolah PAUD Ibu. Iya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ya.